itu nabi. Jadi nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki nek Allah iku sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le, Allah iku nafaka kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaghid ma fi yadi. Sebagai riwayat ma fi yang ini. Ya nyatane nganti saiki mboten en. Saiki kowe mikir, nek dinosaurus iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Yang paus iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali golek sak piring wae. Jadi wabat fiha min kulli napa? Dabba. Jadi sak dunya wae dikeki mangan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah napa? Risku. Kok kowe ora tawakal urusan mangan? Keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mau. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi dhomir utawi pindah ane kowe berarti saking dhomir kok mestine wa anzala kan wa batta fiha kan semua dhomirnya tadi kan gaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus ane iki diganti dhomir napa mutakallim dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun te pindah ane kowe berarti saking dhomir napa kok mestine napa wa anzala tapi niki pindah dhomir mutakalim napa wa anzalna wa anzalna lan nurana ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat ta pindah ane kowe berarti saking dhomir kowe awan nurana minas samai saking langit nurana ma'an ing banyu fa ambatna mongko mari kidukul ingsun fiha ing dalem arat minggul izaujin saking saben-saben pasangan karimin fa'abata fiya minkuli zaujin saking saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus terus hadza khalquhu hadza utawi iki ku khalquhu iki ciptane Allah e makhlukuhu tegese ciptane Allah fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun madha ing apa khalaqa gawe sapa alladina wong akeh ning dunya kang saleyane iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane apa saiki nak Isa pangeran Yesus pangeran nak berhala pangeran buktekno mereka karire gawe langit bumi menamune pangeran kok ora iso gawe langit bumi mesti hadza khalqullah faruni napa madza khalaqal ladina napa ngene ane tauhid paling gampang sing nganut Quran nak Yesus pangeran wong lahir ning bumi mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ya ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pengiran. Lah kok enak untuk teko-teko dadi napa? Kacau apa? Mane jawab pengiran hadza khalaqullah faruni madza khalaqal ladina napa? Ya kok menawa ana taune taun Masehi saiki 2000 gitu. Lah wong nak pengiran kok ana taune. Lah sedurunge iku pengirane sapa? Pengirannya lahirnya terlambat, kacau kak, kacau. Melainkan pengiran nantang. Jadi hadza khalquhu faruni madza khalaqal ladina napa min hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe dan khalquhu ciptane Allah makhlukuhu tekse ciptane Allah faruni mongko merono sira kabeh ni ingsun akhbiruni tekse nyeritano sira kabeh ni ingsun ya ahla makata ya ahli maga ing apa kholako gawe sapa aladina wong akeh min duni kang saliyana wa khairi tegese saliyana alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asraktumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati lan Allah taala apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi pasti ndak lah ngono kok mbok anggap pangeran mane teng surat kahfi wonten napa ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan napa anfusihim saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Cara Yesus ditakoki kok iso iki jujur dadi manusa kuwi asal usul yo gak ero ngerti-ngerti yo jadi was pengiran ora roh proses kacau-kacau ane wala khalqan apa an fusi wa mautima iku istifhamu ingkar iku istifham ingkar mubtadaun yaiku dadi mubtada
Wadaw tindai ugi makna lati kan kemaknani lati sing bisi lati kan klan selai lati khobariku dati khobari ma waruni te lafad aruni ku mu'alikun iku lafad sing naklekno maknani naklekno menghalangi anil amali sanging amal wa mau te perkara badaw kan sausi aruni ku sadang ngonggoni opo ma badaw masad dal maf'ula ini ing panggunane maf'ulu bali dholimu nafi dholali mungkin utai bal oleh inti kau di krono pindah balik dolim balik utai wong sing dolim dolim balik ufi dolalin yang dalam kesesatan mungkin yang kami jelas maksudnya ingatan ini surat Luqman gitu masyur Luqman niku terus sederengnya di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid tapi bak doni gini nginjang niku masalah Luqman jadi kalau cerita ini Luqman niku keyakinane ulama sak dunia niku boten nabi hanya tiang soleh sing diceritakan Al-Quran. Tapi ingat di Luqman itu tidak nopo nabi. Nah yang masyur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Jadi wow, sing masyur gini bu, sing diceritakan Kitab Hikam. Luqman Hakim itu kita koi be anak Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Kalau kalian ini Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran, kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyur, sana itu dijani pasar, gawa khimar. Di Jawa kadang nyontok rejaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Ini lebih apa? Luqman Hakim numpak di gandeng anak. Terus wong sak pasar komen. Bapak apa itu? Enak-enakan numpak jaran, anaknya nuntuk. Jadi terus, ya cuma yang numpak, bapak sing. Terus di pemain menang, cah cilik ras sopan, bapaknya nonton, anaknya lengas-lengas nama, tumpah. Terus loro kan, cek salah kan, saya kemungkinan ini bener, tumpahnya wong loro. Oh aneh, jaran sitok sih ditumpahin. Terakhir tuh aneh menang, dituntun wong loro. Ini karena pepi yang jaran sitok kok dituntun. Terus roh tuh ngomongannya wong, ya kabeh kok. Apa kok nopo? Salah. Wong itu semua tuh nipu. Jadi wong itu nak nurut apa nggak ada? Wong itu apa kita nopo? Jadi ngaji kalau ingin ngaji itu betul betul. Wah ya anak itu orang ngejar anak yang malah tinggal ngaji. Salah kita orang bujumu gitu. Salah. Jadi pokoknya nak nurut apa nggak ada? Wong kan sebut ridonas khoyatun natutro. Ridonas khoyatun natutro. Jadi kitab hikam yang terkenal yang ngono ditutup deh kata-kata nopo. Ridon nas, khoyatun natutro. Boleh ridani wong. Boleh ridani wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu khoyatun natutro. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong saleh setuju yo ora mungkin wong saleh wong fasik beda selih. Selih. Misalnya operasi kelamin, jadi orang sholah itu menentang, orang kok operasi orang fasek gak masalah justru itu Quran turun itu jenengnya lil furqan, furqan misano hak, ambek misano apa? Saya ini wakil tokoh dipuji semua pihak menerima, menerima bukan dia semua, mungkin orang sholah itu orang fasek mesti selera nih. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni ora usah komentare wong ora usah mbok pikir kok apa ridonas khayatun la tutro. Berarti golek ridane siapa saja manusa iku khayatun la tutro. Bali dari munati bali kulit inti kal bali dari munati bali utai piro pro wong dolim iku fi dolalin. Ing dalam kesesatan mungkin yang jelas maknane bayi ini kan jelas. Bi isyrokihim sebab oleh yang lakoni syirik dolimi. Terus wa antum min hum wa antum te sirokabe penduduk Mekah zaman itu, zaman masih apa? Masih syirik iku min hum iku setengah sangking ad dolimi.